Berlainan daripada kebiasaan semasa pilihan raya umum atau kecil, kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Sungai Limau kali ini dilihat lebih memberi fokus kepada sentuhan peribadi calon yang bertanding. Saat terakhir kempen sebelum membuang undi Isnin ini, kedua-dua calon banyak menggunakan pendekatan berjumpa secara bersemuka dengan pengundi dalam program-program kecil seperti solat berjemaah di masjid dan surau serta melawat pasar tani berbanding perang poster dan ceramah mega. Bermula sejak awal kempen selepas proses penamaan calon Barisan Nasional Dr. Ahmad Suhaimi Lazim dan calon PAS Muhammad Azam Abdul Samad menggunakan pendekatan sama dengan berkempen dari rumah ke rumah untuk bertemu secara terus dengan pengundi. Tinjauan BH Online mendapati sehingga kini poster kedua-dua calon agak sukar untuk dilihat di kawasan Dun Sungai Limau ini, manakala poster parti hanya didapati berhampiran bilik gerakan parti masing-masing. Kedua-dua pihak lebih banyak menggantung kain rentang, ceramah memaparkan gambar pemimpin tertinggi dan bendera parti daripada poster calon di sekitar sawah padi, tepi jalan dan menghias bangsal dengan bendera parti. Namun kurang daripada 24 jam proses membuang undi, terdapat pelbagai provokasi dan kontroversi kurang enak dicetuskan oleh setengah pihak dengan menggunakan isu arwah Tan Sri Azizan Abdul Razak dalam kempen mereka. Kekal atau hijrah, diharapkan mana-mana parti yang bakal menawan Dun Sungai Limau ini terus memperkasa dan melestarikan pendidikan dan pembangunan insaniah di kawasan yang rata-ratanya penduduk berpendapatan rendah. Saya ucapkan terima kasih kerana saya tak dapat menyangka bahawa kita dapat sambutan dan juga penerimaan yang baik daripada masyarakat setempat. Pada mulanya kita pergi sebagai underdog, tetapi saya melihat bahawa sekarang ini kita berada dalam keadaan 50-50, malahan kita ada advantage untuk pergi kerana masyarakat sendiri telah melihat perubahan yang berada dalam keseluruhan negeri Kedah Darul Aman yang ada sekarang ni, dan mereka melihat bahawa saya percaya bahawa pengalaman di pihak keluarga Allahyarham Ustaz Azizan juga melihatkan bagaimana mereka dilayan sebegitu rupa, dan saya percaya ini memberi pengajaran kepada semua pihak dan memberi advantage kepada BN. Kalau kerja di pihak PAS jalan dengan lancar mengikut arahan yang kita berikan. Dengan semua aktiviti kita mengikut jadual yang ditetapkan. Saya berharap momentum ini akan terus meningkat menjelang hampir hari pengundian pada 4 hari bulan, dan misi ataupun hajat kita untuk melaksanakan kempen dan penerangan dalam suasana yang damai, harmoni dan murni dapat diterjemahkan dengan baik setakat ini di semua tempat, di semua lokasi, dan saya berharap ini dapat dikekalkan.